Ya, selamat siang Tribuners. Kembali lagi saya Rahman, reporter tribunsulwar.com. Saat ini saya sedang berada di acara kontes motor di kegiatan Manakara Fair 2022, di mana kita akan mereview salah satu motor fiction ya, milik siapa lagi? Muhammad Musa, yang akan sendiri menjelaskan bagaimana bentuk motor dan keunikan motor yang dimiliki oleh Musa ini. Tabe Musa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Mamuju Tengah. Ya. Tepatnya di Gombiling. Gombiling. Konsep ini ya, saya ambil dari, ya bisa juga dibantu dari teman juga. Hmm. Stake race. Ini untuk biayanya sendiri itu berapa? Untuk biaya sendiri itu sekitar berapa? Sekitar 10 juta lebih. 10 juta. Oh, oke. Okay. Ini berapa lama yang pengerjaannya ini berapa lama? Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Sudah sering ikut motor kontes? Ya, sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Sudah pernah juara? Ya, alhamdulillah kemarin di KPB itu dia dapat juara 1. Juara 1? Wah, luar biasa ya Tribuners. Ini kalau untuk konsep, ini kan kayak di bagian-bagiannya ada corak-corak batik ini. Itu apa namanya, dia dipesan dari Jawa atau bagaimana itu? Oh. Kombinasi menurut saya juga mungkin agak unik. Iya. Lain daripada yang lain ya. Yeah. Ini dimodifikasi sendiri atau? Modifikasi sendiri. Dimodifikasi. Jadi Muhammad sendiri yang mengerjakan motornya. Oke, yeah. Oke. Okay. 10 juta ya. Yeah. Sudah berapa kali dapat juara? Baru dua kali. Ada komunitas. Iya ada. Apa namanya komunitas? PMC Mate. Sendiri yang ikut? Iya sendiri. Sendiri. Fiksi modifikasi dulu. Di Mate ya? Iya. Oke. Terima kasih.